Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel tutorial belajar bahasa Inggris gratis yang langsung diajar oleh dosen bahasa Inggris dari Universitas Jambi. Moto channel ini adalah dari Unja untuk Indonesia karena saya dosen di sana. S1, S2, dan S3 saya pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi bukan dosen matematika yang ngajar bahasa Inggris. Oh, itu tentang saya, latar belakang pendidikan. Silahkan lihat di profil saya. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia. Flinders University, Murdoch, dan Edekone University. Saya bilang ini biar adik-adik yakin dengan ilmu yang saya sampaikan. Oke, dan channel ini sudah mendapatkan lebih dari ribu subscriber, 5 juta views, dan 200 lebih video. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share ya. Oke. Okay. Nah, Dede, uh, kemarin ada banyak sekali permintaan tentang ngajarin tenses. Kemudian juga ada permintaan, uh, Pak, tolong dong uh, ajarin grammar yang levelnya agak tinggi gitu. Kok Bapak pemula-pemula terus? <laughs> mungkin itu, mungkin sebel. Sementara dianya bukan pemula. Nah, oke. Okay ya saya ngajarin pemula karena pemula itu pantas diajarin nah kalau sudah advance buat apa diajarin lagi biar mereka belajar sendiri tetapi mm -hmm. untuk menanggapi itu saya nggak ah, apa-apa ada memang grammar untuk yang sudah intermediate jadi mulai hari ini ada serial intermediate English grammar nah yang kan buku yang akan saya pakai adalah English grammar in use uh, Raymond Murphy Mungkin yang fourth ed edition ya Yang terbaru uh, Yang lama saya juga punya Yang lama ini asli Saya beli di Australia dulu Oke okay. Jadi berdasarkan itu Jadi per unit kita pelajari Ada contoh-contohnya juga uh, Kemudian juga ada latihan Nah mudah-mudahan adik-adik uh, paham Nah kenapa uh, Tensis perlu berapa tenses yang harus kita kuasai. Nah, nanti ada dilihat sendiri di, di video saya yang lain saya bilang 5 sampai 7 tenses kalau adalah untuk percakapan sehari-hari. Tapi untuk pengetahuan untuk tes ya memang perlu lebih banyak lagi. Oke, langsung saja nah unit 1 dari buku uh, English Grammar in Use ini bisa dilihat ya. Oke mudah-mudahan cukup jelas Oke ini dia Jadi kita belajarnya per unit Persis seperti yang ada di buku yang saya sebutkan tadi Nah hari ini unit satu itu present continuous I am doing Masih ingat waktu dari SD, SMP, SMA belajar ini Ini nama saya Jadi Tanjung itu cuma nama tambahan doang Aslinya cuma Nianto aja ya Oke, okay, nah perhatikan penjelasannya, Dede. Di gambar ini, kalau Dede lihat, ada orang lagi nyetir ya. Nah, katanya study this example sit uh, situation. Pelajari situasi dalam contoh. Sarah is in her car. Jadi Sarah itu dia dalam mobilnya. She is on her way to work. Dia dalam perjalanan menuju tempat kerja. Nah, she is driving to work. Dia sedang mengemudi ke tempat kerjanya. This means ini artinya she is driving now at the time of speaking. Jadi ketika kita ngomong ini dia sedang mengemudi. She is driving now. Ini makna dari she is driving to work. The action is not finished. Tindakannya belum selesai. Yang dia kerjakan belum selesai. Nah, itu yang disebut dengan present continuous, jadi menyatakan kalimat yang menyatakan sesuatu atau peristiwa yang sedang terjadi ketika dibicarakan. She is driving now, so, he is playing badminton, they are uh, walking together, dan seterusnya. Nah, rumus yang dipakai, kalau kita masih belajar rumus dulu, ada to be sorry subject. Ada I, she, he, it, we, you, they. Kalau I subjeknya M, kalau disingkat jadi am. Kemudian she, he, it subjeknya is karena dia tunggal. Sedangkan we, you, dan they subjek uh, verbnya are. Disingkat jadi were. We're, uh, we're doing something, uh, he is he's working, I'm driving, dan seterusnya. Jadi ada polanya, yaitu to be, Diikuti, boping itu yang disebut dengan present continuous. Oke, okay, sudah paham ya? Kegiatan yang sedang terjadi ketika saat dibicarakan, misalnya: "I am teaching," "Mr. Yanto is teaching English now," jadi saya sedang ngajar bahasa Inggris sekarang, atau "Mr. Yanto is talking now," Pak Yanto lagi bicara sekarang." Oke, okay. nah ini penjelasan lanjutannya. I am doing something. Saya sedang melakukan sesuatu, sama dengan I'm in the middle of doing it. Saya di tengah-tengah, artinya dalam keadaan melakukan sesuatu. I've started doing it. Saya sudah mulai melakukannya, and I haven't finished, dan saya belum selesai mengerjakannya. Jadi sudah mulainya, memulai tapi belum selesai itu juga penggunaan present continuous. Kalau tadi kegiatan yang sedang terjadi ketika dibicarakan, kalau sekarang uh, sedang melakukan sesuatu sudah dimulai tapi belum selesai. Oke, okay, kira-kira paham ya? Oke, okay. contoh. Please don't make so much noise. I'm trying to work. Tolong, jangan ribut. Saya sedang kerja, bukan I try to work. I'm trying to work. Kenapa? Karena dia sudah mulai kerja, tapi belum selesai di tengah-tengah kerjaan. Makanya, tolong don't make so much noise. Jangan berisik. Contoh yang lain: where is Mark? Kemana Mark? He's having a shower. He's having a shower berarti dia sudah mulai mandi tapi belum selesai. Nah gitu. Itu makna dari present continuous juga. Let's go out now. It is raining. It, it, it's not. It isn't ya. It's not raining anymore. Mari ayo kita keluar sekarang. Tidak hujan lagi. This, it isn't raining anymore. Jadi, ketika sedang terjadi diomongkan, itu nggak ada lagi hujan. Ini di pesta, ada party. Hi Jen, are you enjoying the party? Nah, ketika ada pesta, lalu dia nanyain, "Are you enjoying?" Bukan, do you enjoy? Jadi, di tengah pesta itu, dia ngomong, "Are you enjoying the party?" Artinya, pestanya sudah dimulai, tapi belum selesai. Sedang jadi kejadian yang dibicarakan ketika peristiwa itu sedang terjadi, dan rentang waktunya agak lama. What's all that noise? What's going on? Apa tuh suara ribut? What's going on? Apa yang sedang terjadi? What's going on? Apa yang sedang berlangsung? Oke, okay. nah ini maksudnya sometimes the action is not happening at the time of speaking. Kadang-kadang peristiwanya itu tidak terjadi ketika sedang dibicarakan. Ya, kalau tadi kan ketika si driving, jadi kita ngomong tuh dia lagi ngomong. Kalau ini juga is having shower ketika ngomong dia masih. Mandi. Tapi kadang-kadang, nah, dibilang perhatikan juga ya, baik-baik. Kadang-kadang actionnya atau kejadiannya atau peristiwanya tidak sedang terjadi ketika waktu dibicarakan. Contoh, Steve is talking to a friend on the phone. Jadi Steve misalnya sedang bicara dengan seorang teman di telepon. Kata Steve, I'm read, I'm reading a really good book at the moment. It's about men who bla bla bla. Dia bilang, "I am reading a really good book at the moment." Saya sedang lagi baca buku yang bagus sekali. Ini mengenai cerita kisah seorang pria yang bla bla bla. Padahal dia, saat lagi nelpon, berarti dia bukan lagi membaca. Nah, maksudnya adalah saat ini dia mungkin bacanya uh, pagi tadi dan belum selesai atau mungkin bacanya minggu kemarin tapi belum selesai dia di tengah-tengah lagi baca menikmati membaca buku tadi nah, itu jadi nggak mesti dia lagi ngomong itu dia lagi baca kan dia lagi nelfon Steve is not reading the book at the time of speaking jadi ketika dia ngomong dia nggak tidak sedang lagi uh, membaca buku he means that he has started started it dia, maksud dia itu adalah bahwa dia sudah memulainya, but it has not finished it yet, tapi belum menyelesaikannya. He is in the middle of reading it. Dia sedang membacanya, sedang menyelesaikan, sedang proses menyelesaikan membaca. Itu juga bisa menggunakan present continuous. Oke, okay? oke, okay, some more example, ada contoh lain lagi. Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian, Misalnya Kate ingin bekerja di Italia. Jadi dia sekarang sedang belajar bahasa Italia. Nah mungkin mungkin saja ketika kita mengatakan sis learning Italian, dia lagi belajar bahasa Itali. Bukan berarti ketika kita ngomong dia sedang belajar di kursus tapi mungkin dia lagi ngambil kursus tiga bulan bahasa Itali. Nah dia lagi mempelajari itu. Nah dalam waktu tiga bulan itu, itu kita bisa juga menggunakan present continuous. Contoh yang lain, some friends of mine are building their own house. Beberapa teman saya sedang membangun rumah mereka. Kalau lagi bangun rumah. They hope to finish it next summer. Mereka berharap bisa menyelesaikan musim panas tahun depan misalnya. Nah bukan berarti our building ini mereka lagi memasang pintu, membuat bikin semen, menyemen, bikin atap, bukan itu. Nah jadi durasinya bisa saja lama tidak harus ketika dibicarakan. Oke, nah sekarang keterangan waktunya you can use the present continuous with today. Jadi present continuous itu bisa menggunakan today. Jadi tidak harus now saat ini, bisa juga this week minggu ini, this year period sekarang now. Jadi uh, kurun waktu di sekitar sekarang. You're working hard today. Kau kerja keras sekali hari ini. Nah, dia jadi artinya dia sed, uh, sudah selesai, sudah mulai kerja tapi belum selesai. Yes, I have a lot to do. Ya banyak yang harus saya lakukan. The company I, I I work for isn't doing so well this year. Perusahaan tempat saya bekerja tidak is not doing so well this year. Uh, apa namanya perkembangannya tidak terlalu bagus tahun ini. Lagi kesulitan, gitu kira-kira. Ini waktunya adalah di year Kita tetap bisa aja menggunakan present continuous, jadi tidak harus present continuous itu pengertiannya sekarang saja. Oke, okay. memang agak butuh pemikiran untuk memahaminya, jadi karena ini tingkat uh, intermediate, ya. Oke, okay, kita lanjutkan. We use the present continuous when we talk about changes happening around now. Jadi, kita bisa menggunakan present continuous juga ketika kita bicara mengenai perubahan yang terjadi sekarang, saat ini, especially with this verb, khususnya ada khusus ya, kayak "get" biasanya is getting, changing, becoming, increasing, rising, falling, growing, improving, beginning, starting mendapatkan, merubah uh, menjadi, meningkat. Ini juga meningkat. Fall, uh, jatuh atau turun. Uh, grow, tumbuh, improve, um, ada perbaikan atau memperbaiki. Begin, mulai, start juga mulai. Contoh, isu your English getting better? Apakah bahasa Inggrismu bertambah baik? Saat ini bertambah baik? Nah, bukan get better, tapi getting. Jadi bisa juga membicarakan hal-hal perubahan. The population of the world is increasing very fast. Penduduk dunia bertambah sedang bertambah dengan cepat. At first I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now. Awalnya saya tidak menyukai pekerjaan saya tapi sekarang ini saya mulai mencoba untuk menikmatinya. Jadi bisa juga Perubahan menggunakan present continuous. Nah, ini adalah latihannya. Demikian penjelasannya. Silahkan ada dikerjakan. Uh, untuk lebih memahami penggunaannya. The sentence on the right follow those on the left. Which sentence goes with which. Nah, pasangannya yang mana? Contoh. Please don't make so much noise. Tolong jangan berisik nah apa kira-kira yang cocok kayaknya I'm trying to work saya lagi kerja tolong jangan berisik silahkan dipauskan nanti dedek kerjakan lalu cek jawabannya oke lanjut nomor dua ya sudah dedek kerjakan loh ya I need to eat something soon saya ingin makan nih makan sesuatu. Kenapa? I'm getting hungry. Saya lapar. I don't have anywhere to live right now. Saya tidak punya tempat untuk tinggal saat ini. Jadi, I'm looking. Saya sedang mencari apartemen. We need to live soon. Kita harus pergi segera harus berangkat segera berarti uh, apa tuh yang cocok ke uh, it's getting late ya they don't need their car anymore mereka tidak butuh mobil mereka lagi terus they they trying to sell it mereka sedang mencoba untuk menjualnya Things are not so good at work. Uh, banyak sekali hal-hal yang tidak berjalan baik di tempat kerja. The company is losing money. Perusahaan merugi. It isn't true what they said. Uh, yang mereka katakan itu tidak benar, berarti mereka bohong. They are lying. We're going to get. Wait. Wah, kita akan kebasahan nih. It's starting to rain. Jadi, kita belajar kosakata juga sekaligus belajar tenses. Jadi, kita belajar tensesnya tidak hanya sekedar rumus, tapi pemakaiannya dan konteks kalimatnya. Oke, okay. kita lanjut. I saw Brian a few days, melengkapi percakapan. I saw Brian a few days ago. Oh, did you? Saya ketemu Brian beberapa hari yang lalu. Oh, benarkah? What's he doing these days? Nah, this day juga present continuous. Ya, apa yang lagi dia lakukan saat ini? Jadi, what he do? Jadi, what? What's? What is he doing? Ya, he said university. Dia kuliah di universitas. Nah, kalau ini, kalimatnya bagaimana? Sesudah what, diikuti to be ya. Kemudian subject, kemudian verbing. Jadi kalau gitu, what is he studying? Karena dia kalimat tanya. Apa yang sedang dia pelajari? Psychology. Nah, kemudian kalimat tanya lagi. Kalau kalimat tanya, oh, dan hanya he dan enjoy berarti, is he enjoying it? Oke. Okay. Is he enjoying it? Yes, he says he's uh, very good Uh, it's a very good course. Iya dia bilang uh, oh, prodinya bagus. Hi Nicola, how Hi ini? Kalau sesudah how harusnya to be ya. How is your new job going? Oke, okay. not bad. It wasn't so good at first, but it is getting better now. It is getting better now. What about Daniel? Is he okay? Yes, but He is not enjoying his work right now. He's been in the same job for a long time and he is beginning, he is beginning to get bored with it. Oke, okay, masih ada latihan berikutnya. Masukkan verb-nya ke dalam bentuk yang benar, positif atau negatif. I'm doing atau I'm not doing. Jadi kalau negatifnya pakai uh, is not, are not, I'm not, gitu ya. Mari kita coba. Please don't make so much noise. I'm trying to work. Oke, okay, positif berarti ya. Let's go out now. Ayo kita keluar. It is not raining anymore. atau it's not raining anymore. Jadi pak negatif. Jadi ini positif, ini negatif. You can turn off the radio. Kau boleh mematikan radio itu. I'm, I'm not listening to it. Negative. I'm not listening to it. Kate phoned me last night. She's on holiday in France. She is having. She is having a great time. And jadi positif ya. Yeah? And doesn't want to come back. I want to lose weight. So this week I'm not eating lunch. Jadi saya ingin uh, menurunkan berat badan jadi minggu ini saya tidak makan uh, menyantap makan siang. Andrew has just started evening class. He is learning Japanese. Ini positif. Ini negatif tadi. Paul and Sally have had an argument. Paul dan Sally lagi bertengkar. They are not speaking negative ya to each other bla 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 get tired I need a rest I'm getting tired positif saya kelelahan saya butuh istirahat Tim bla 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 work today he's taken the day off dia libur berarti not working is isn't working ya yeah. negatif kemudian uh, do you know where she is I'm looking for saya sedang mencari shop. Shopee berarti dia mau berbelanja ya di Shopee Do you know where she is? Kamu tahu di mana dia? Oke, okay, ini yang terakhir, kayaknya. Oh, sorry, terakhir ya. Nah, complete the sentences using the following verb ini: Kalimat, "The population of the world is increasing." The world, blah, blah, blah. Things never stay. Jadi, kalau ini penduduk dunia meningkat secara cepat, bertambah secara cepat. Dunia bla 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 things never stay the same banyak uh, tidak pernah lagi sama jadi kalau tidak sama berarti berubah ya is changing the situation is already bad and situasi sudah uh, sebetulnya buruk dan it's getting worse bertambah buruk the cost of living is rising biaya hidup meningkat every year things are more expensive setiap tahun Barang-barang pertama -barang mahal, the weather blah 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 to improve is starting. Cuaca mulai membaik, uh, hujannya sudah berhenti, dan anginnya nggak kencang lagi. Oke, okay, demikian serial terbaru, unit 1 present continuous, diambil dari buku uh, English Grammar in Use ini, untuk intermediate, jadi bukan untuk pemula lagi ini buat adik, kemarin yang nanyain pak tolong dong bikin yang intermediate nah ini dia oke demikian kalau ada komentar silahkan mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri bila kita fikir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye